Ya Allah, daun mede, paya, sambel, ikan petek, lihat lalapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Netsos dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hirlia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi yang sambal semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, inilah gaya outfit Ayu Ting Ting dari hari pertama lebaran, hari kedua dan juga hari ketiga, bahkan hari keempat hari ini. Inilah penampilan Ayu dan juga keluarga yang sangat memukau dan pastinya menjadi sorotan. Di hari pertama, Ayu Ting Ting dan juga keluarga menggunakan outfit dengan warna biru. Hari kedua, Ayu Ting Ting juga menggunakan warna yang senada dengan hari ketiga, yaitu agak sedikit coklat. Aksinya, baju-baju tersebut dipesan dan dibuat oleh para desainer Indonesia yang ternama, yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Karena semua penampilan Ayu Ting Ting dan juga keluarga sangat luar biasa dan meninggalkan outfit Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga. Di sini Ayu Ting Ting ketahuan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk dokter ganteng Koko Koryu. Si langsung dari Instagram Ayu Ting Ting dengan memposting fotonya bersama dengan Koko Koryu. Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday Koko Koryu, panjang umur, murah rezeki dan pastinya sehat selalu. Siapakah sosok dokter ganteng ini? Beliau adalah salah satu dokter di Derma Pro Jakarta yang selalu mengurus mengenai kecantikan Ayu Ting Ting, mulai dari perawatan wajah, muka dan juga seluruh badan. Inilah sosok Koko Kriuk yang memang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting. Semoga doa-doa terbaik selalu terlimpah curahkan kepada Ayu dan juga keluarga, terutama yang sedang berulang tahun. Koko Kriuk Bin juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki. Meninggalkan berita Ayu Ting Ting bersama dengan dokter tampan dan juga rupawan serta kaya raya. Di sini Ayu Ting Ting baru saja memposting kebersamaannya yang sedang makan dengan ala kadarnya, dengan sambal, ikan petek dan juga lalapan-lalapan yang memang khasnya orang Indonesia. Wah, sayur asem ditambah ikan asin, lauk panas dan juga pastinya sambal dan juga ada nasi liwet yang panas. Wah, semuanya serba menggugah hati nih pemirsa. Apalagi daun-daunnya yang super hijau menambah pastinya nafsu makan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, sederhana namun bermakna dan pastinya sehat. Inilah kesukaan kegemaran Ayu Ting Ting saat makan. Walaupun dengan lauk seadanya, namun Ayu Ting Ting sangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar sama semua di sini juga Bibin memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang dilansir langsung dari Brownies TV. Penampilan Ayu dan juga semuanya nih. Selamat menikmati makanan yang sedang dilahap ya oleh Ayu Ting Ting. Semoga sehat selalu untuk Ayu dan semoga semua yang menonton channel ini diberikan kesehatan, kesembuhan dan juga pastinya diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Agar sahabat semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang ingin langsung dari story Ayu Ting Ting tanpa hoax dan juga tanpa basa-basi. Agar sahabat semua selamat menyaksikan. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kenikmatan itu sangat berasa. Ya Allah, daun mede, paya, sambal, ikan petek, lihat lalapan. Aduh, kangkung. Aduh,
apa lalapan daun mede sampai segitu banyaknya. Ini ada pare juga. Ade oncom, makasih banyak encangku tersayang. Aduh enak. Paling enak daun mede, ya. Yeah. Sama ikan petek. Aduh, masya Allah, nikmatnya ya Allah. Sambal, cucu atau tol, cocol, gontok cocol, ya. Yeah. Sama daun mede. Bismillah. Payah. Si daun mede yang paling enak. Sambal. Terasam. Nggak ada yang lebih enak selain ini. Aduh, gara-gara kemarin kita makan di rumah encang kita lebaran, kita minta masakin lagi sama doi. Udah paling the best bun. Menurut kita ini udah paling enak. The best. Asik, nyantai banget dia. Wembo. Asik. Besok bisa ngangkat koper nih. Hey, anak cantik. Hey, bulat. Oh iya. Keenakan di pinggir. Mana? Wala senyumnya. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I live-